Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rob yang menciptakan kita, yang suatu saat kita akan kembali kepadanya tanpa ada keraguan sedikitpun. Tak lupa salat dan salam kita sanjungkan keharibaan paduka alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tentunya kepada kita semua sebagai pengikut ajarannya sampai yaumil akhir. Baik sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kami kembali hadir beserta tim dan tentunya dengan guru kita, yaitu dalam acara kajian rutin pagi 30 menitan, yang mana pagi ini akan melanjutkan kajian dari kitab Nizamul Islam, yang mana pagi ini insya Allah kita akan membahas bab baru, yaitu tentang kepemimpinan berpikir di dalam Islam. Yang video sebelumnya adalah kita sudah menyelesaikan ya 3 episode, yaitu tentang qada dan qadar. Dan untuk sahabat hikmah yang terlewatkan videonya, bisa ditonton di beranda YouTube Hikmah Channel. Dan harapannya adalah bisa disaksikan secara runut ya. Karena khawatirnya kalau misalkan ada yang terlewat, nanti dikhawatirkan ada gagal paham. Jadi bisa dilihat, dan kami sudah buat playlistnya ya. Jadi untuk memudahkan, sahabat hikmah bisa lihat di playlist beranda YouTube Hikmah Channel. Jadi sudah kami listkan per harinya. Jadi sahabat hikmah tinggal menyusunkannya saja atau memutarnya secara berkelanjutan begitu, agar materi-materi yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita itu bisa lengkap diterimanya begitu. Baik sahabat hikmah, dan juga kami ingatkan nih untuk sahabat hikmah yang ingin bertanya, dipersilahkan langsung menuliskannya di kolom komentar. Jadi nanti dari tim Hikmah Channel agar bisa menyesuaikan, dan insya Allah akan kami sampaikan kepada guru kita. Mudah-mudahan kalau waktunya cukup akan kita bahas di hari ini gitu. Mudah-mudahan waktunya cukup gitu. Tapi kalau misalkan waktunya tidak cukup ya mohon maaf. Jadi untuk sahabat hikmah yang ingin bertanya bisa langsung dituliskan di kolom komentar ketika kajian sedang berlangsung begitu. Dan juga tak lupa sahabat hikmah, kami ingatkan jadwal kajian rutin pagi 30 menitan. Itu sudah kami tuliskan di link deskripsi. Jadi sahabat hikmah yang ingin mengetahui jadwal kajian bisa langsung aja dicek di kolom deskripsi videonya begitu. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah terhubung dengan guru kita, yaitu Ustadz Abu Hilwa. Kita sabar terlebih dahulu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana Tad kabarnya di hari kedua Ramadan ini Tad? Alhamdulillah luar biasa spesial di bulan Ramadan. Iya, berarti ini memang kita pekan pertama ya. Hari pertama bertemu dengan sahabat hikmah di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Baik Tad, untuk memanfaatkan waktu, mari kita mulai saja, dan juga sahabat hikmah bersama-sama kita mulai buka kajian pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada Ustaz Abu Hilwa, kami persilahkan untuk menyampaikan paparan pada pagi hari ini, yaitu dengan tema kepemimpinan berpikir dalam Islam. Pada Ustaz Abu Hilwa, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal Qur'an. Alhamdulillah rabbil alamin.
kita panjatkan puji kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini di kajian 30 menitan. Sahabat Hikmah Channel dan semua yang mendengarkan dan menyaksikan, kita masih bisa diberikan oleh Allah kenikmatan dipertemukan kita di bulan Ramadan di hari kedua ini, yang banyak sekali masyarakat atau manusia-manusia yang telah mendahului kita gitu ya, yang tidak bisa ketemu Ramadan lagi, dan kita patut bersyukur Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang banyak berlipat-lipat nanti pahalanya di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, keluarga tabi'ut tabi'in, para ulama salafus saleh gitu ya, pada guru-guru kita, dan kita berdoa semoga sampai kepada kita semua hingga kita dimatikan dalam keadaan Islam dan kita dipertemukan oleh Rasulullah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Hikmah Channel yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab kita yang ketiga ya, di kitab Nizamul Islam. Bab yang pertama itu kita sudah bahas tentang Thoriqul Iman, tentang jalan menuju iman. Kemudian yang bab yang kedua kita sudah membahas tentang qada dan qadar. Dan sekarang kita akan mulai bahas dan salah satu bab yang agak panjang di dalam kitab ini ya. Salah satunya bab yang agak panjang di dalam kitab ini yaitu tentang qiyadah fikriyah fil Islam atau kepemimpinan berpikir dalam Islam. Kepemimpinan berpikir dalam Islam. Jadi bukan ngebahas tentang pemimpin sebenarnya, bukan. Tentang bagaimana seseorang itu berpikir, apa landasannya. Siapa yang memimpin dia berpikir, apakah yang memimpin itu adalah manfaat pas fisik atau yang memikir itu apa yang lain. Nah, kita akan bahas di bab ini. Bab ini adalah bagaimana seseorang itu berpikir, siapa yang mengarahkan dia berpikir. Apa yang menjadi dasar dia berpikir di kehidupannya. Nah, itu kepemimpinan berpikir. Siapa yang memimpin, gitu maksudnya. Siapa yang memimpin dia ketika dia berpikir dan melakukan sesuatu hasil dari pemikiran itu. Kita akan mulai. Saya Taki di sini langsung menjelaskan tentang rabithah atau tentang ikatan. Ya, tentang ikatan yang manusia kadang-kadang, bukan kadang-kadang, setiap episode kehidupan, manusia itu selalu terikat dengan satu ikatan. Saya tadi katakan di sini ada ikatan-ikatan yang berbagai macam ikatan, ya, dengan tujuan yang berbeda-beda, dengan tujuan yang tidak sama, gitu ya. Dalam mencapai tujuannya, ada yang bercita-cita, ada yang berdasarkan dengan ras, ada yang berdasarkan dengan suku, ada yang berdasar dengan wilayah atau tempat tinggal, ada juga yang berdasarkan dengan kepentingan atau maslahat, sehingga muncul ikatan baru. Kita akan coba bahas salah satunya setiap ikatan-ikatan tadi yang disebutkan. Jadi dalam mencapai tujuannya, manusia membentuk kelompok-kelompok yang dipersatukan oleh beragam ikatan. Ya. Terus manakah yang paling kuat untuk menyatukan manusia? Ini poin penting. Maksudnya ini adalah tujuan utamanya. Kalau cuma sekedar ikatan doang, ya banyak bisa ikatan. Ada ikatan jual beli, ada ikatan pernikahan, dan seterusnya. Tapi untuk menyatukan manusia dan memaksimalkan potensi yang ada pada manusia, membangkitkan kembali manusia, khususnya umat muslim, dan menyatukan lagi peradaban-peradaban, maksudnya mengembalikan peradaban-peradaban Islam, atau membangkitkan apa namanya golden age kembali gitu ya, yang zaman dulu pernah kita alami, orang-orang terdahulu itu alami golden age atau masa keemasan, yang saat itu tuh hidup makmur, sejahtera, apalagi ilmu pengetahuan itu saling banyak menemukan hal baru dan seterusnya. Beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang banyak problematika kehidupan yang terjadi di masyarakat, khususnya kaum muslimin, yang semakin hari terlihat semakin tertindas dengan keadaan. Saya tadi katakan bahwa dalam bab Nizamul Islam, qiyadah fikriyah fil Islam ini, di kitab Nizamul Islam, yang pertama adalah tentang ikatan kebangsaan atau ikatan nasionalisme. Ya.
Ikatan nasionalisme ini dikatakan ikatan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat ketika pola pikir masyarakat itu merosot. Pola pikirnya merosot. Kenapa? Karena ikatan ini terjadi ketika masyarakat atau manusia mulai hidup bersama di suatu wilayah tertentu dan tidak berpindah dari situ. Mereka merasa bahwa satu wilayah itu yang dia tempati, yang ditinggali itu harus dipertahankan dan nggak boleh sama sekali ada yang ganggu. Dan saat itulah naluri untuk mempertahankan wilayah itu, kuat gitu. Tapi kekuatannya itu atau muncullah kekuatan itu ketika ada ancaman aja sebenarnya. Ada ancaman dari pihak lain, ancaman dari pihak asing. Itu dia ada kekuatannya, ada kekuatan untuk membelanya. Tapi kalau ketika sedang aman-aman saja, sedang biasa-biasa saja, itu ikatan nasionalisme itu nggak ada sebenarnya. Kosong, hilang aja. Kalau ada penjajah datang, baru ikatan nasionalisme itu tumbuh lagi. Patriotisme itu termasuk ke situ. Gitu. Kenapa ikatan ini disebut ikatan yang merosot, atau ikatan yang tidak mampu untuk mengikat manusia? Karena gini, ikatan nasionalisme itu terbatas pada hanya wilayahnya saja. Dia nggak mikirin lagi tuh wilayah sebelah. Dia nggak mikirin lagi wilayah di luar wilayah dia. Maka dari itu ikatan nasionalisme itu nggak bisa menyatukan manusia secara keseluruhan. Ikatan nasionalisme nggak bisa menyatukan manusia secara utuh keseluruhan. Ya, jadi saya tadi mengatakan seperti itu bahwa tumbuhnya ikatan nasionalisme itu dari situ, dari naluri untuk mempertahankan diri, mempertahankan wilayah yang ditempati, yang tidak dia tinggal di sana atau dia tidak beranjak dari sana. Ini disebut dengan ikatan yang rendah nilainya. Karena kenapa? Karena terbatas hanya pada satu wilayah saja. Sama seperti ikatan yang kedua yang disampaikan sama di dalam kitab ini adalah ikatan sukuisme atau ikatan kesukuan. Ini lebih sempit lagi sebenarnya tanahnya gitu. Kalau tadi ikatan nasionalisme itu dia nggak yang memandang suku sebenarnya, nggak memandang suku, nggak memandang ras, tapi bandangnya adalah wilayah. Ya, kalau misalkan ikatan sukuisme dia lebih sempit lagi, yaitu ikatan yang dia terikat masyarakat atau manusia-manusia itu terikat di dalam ikatan sukuisme itu karena kesamaan suku. Misalkan Sunda, suku Batak, suku Jawa ya, suku apalagi banyak, Dayak dan seterusnya ya. Ikatan ini mirip dengan ikatan kekeluargaan, hanya saja sedikit lebih luas daripada keluarga ya. Jadi suku-sukuan aja gitu. Oh, suku ini, suku ini, suku ini. Nah, ini ikatan ini juga sama. Ikatan ini tidak mampu menyatukan. Karena kenapa? Karena ikatan ini hanya mampu menyatukan yang satu suku. Bahkan beberapa kejadian bahwa setiap sukunya itu adalah dari beberapa suku ini suka perang. Kita misalkan sering mendengar cerita tentang Aus dan Khazraj. Ya, Aus dan Khazraj ini sebenarnya awalnya kan satu darah. Aus dan Khazraj-nya adik kakak awalnya. Aus dan Khazraj-nya adik kakak, kemudian semakin banyak keturunannya, mereka itu bermusuhan. Ada satu darah. Kenapa? Karena ada ikatan suku itu. Dan ikatan ini dikatakan juga ikatan yang lemah. Ikatan yang lemah nggak bisa mempersatukan umat atau nggak bisa menyatukan manusia, apalagi untuk menunjukkan ke kebangkitan manusia. Ikatan suku ini juga sama seperti itu, nggak bisa menyatukan manusia. Kenapa kita harus menyatukan manusia? Kenapa kita harus bahas seperti ini? Di paragraf pertama pada kitab Nizamul Islam dikatakan bahwa yanhadul insan bima indahu min fikrin lil hayah wal kawan wal insan. Jadi kebangkitan manusia itu ketika mereka mampu menyelesaikan atau berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi atau apa yang disebut dengan alam semesta, manusia dan kehidupan. Ketiga hal itu, tiga elemen tadi itu harus diselesaikan dulu. Nah, ini salah satunya di kepemimpinan berpikir dalam Islam di bab yang ketiga ini
salah satunya itu membahas tentang itu, bagaimana caranya manusia itu bangkit. Bagaimana caranya manusia itu bangkit. Nah, ikatan-ikatan kebangsaan, ikatan-ikatan sukuisme sudah terbukti tidak mampu untuk menyatukan atau menyatukan manusia, gitu ya. Kenapa? Karena banyak kelemahan-kelemahan di dalamnya. Ada yang karena wilayah, ada yang karena suku. Karena nggak mungkin suku ini dan suku ini bersatu jadi suku yang ini, gitu. Nggak susah, gitu. Itu sangat 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 mustahil untuk menyatukan seluruh manusia karena sukunya beda-beda, gitu ya. Kemudian saya tadi juga di sini disimpulkan tentang kelemahan-kelemahan ikatan nasionalisme dan kelemahan-kelemahan ikatan sukuisme. Ada juga selain ikatan nasionalisme, ada ikatan sukuisme, ada juga ikatan maslahah atau ikatan kepentingan. Jadi masyarakat atau manusia-manusia terikat dengan satu ikatan yang ikatan itu dasarnya adalah kepentingan kelompok itu. Dia emang nggak mandang suku, dia nggak mandang bangsa, nggak mandang ras, tapi dia memandang tujuan utamanya. Maksudnya tujuan utama itu maslahatnya apa buat dia, maslahatnya apa untuk kelompok itu. Kalau misalkan ada maslahat, dia masuk ikatan itu. Gitu ya. Jadi maslahat, ikatan kemaslahatan adalah atau ikatan yang dia tuh temporal sifatnya, tidak bisa dijadikan pengikat antar manusia secara permanen. Kenapa? Karena ikatan maslahat itu akan hilang ketika maslahatnya sudah tercapai. Kalau maslahatnya sudah tercapai, maka ikatannya bakalan bubar jalan. Langsung udahan, selesai. Banyak kasus-kasus, banyak contoh-contoh di dalam ikatan ini, ya, misalkan pada tahun 1992, ya, mungkin contohnya nggak terlalu kejauhan kali ya, 1992, itu ada isu tentang apa tuh lingkungan hidup. Itu dibentuk ikatan atau dibentuk kesepakatan ya tentang lingkungan hidup di Brazil, di Rio de Janeiro 1992, pada KTT Bumi. Ini juga menjadi sebuah ikatan bahwa di sana tuh maslahatnya adalah tentang lingkungan hidup. Ketika sudah tercapai tujuannya, ketika sudah tercapai maslahatnya, ikatannya udah nggak ada, selesai. Maka dari itu saya tadi katakan bahwa ikatan maslahah juga tidak bisa mengikat antar manusia. Karena kenapa? Karena setiap manusia ya maslahatnya beda-beda, kepentingannya beda-beda di sana. Karena nggak bisa disatukan. Nanti lebih jelasnya mungkin masih pada bingung di antara kok bahas ikatan nasionalisme, sukuisme sama ikatan maslahah. Ntar di akhir kita akan bahas kenapa seperti itu. Kemudian yang keempat ya, kita sudah bahas tadi yang nasionalisme, sukuisme, maslahah. Itu ikatan yang ada di masyarakat, yang ada di setiap episode kehidupan. Yang keempat adalah ikatan spiritual atau ikatan religius, ikatan kerohanian. Ada yang seperti itu. Termasuk juga di dalam Islam juga ada ikatan kerohanian. Ikatan kerohanian itu apa? Ikatan kerohanian itu adalah ketika masyarakat atau manusia berkumpul atau mengikat diri pada satu ikatan, yang ikatan itu adalah aktivitasnya tentang ibadah, tentang mendekatkan diri dengan Tuhan. Agama apapun, Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, sampai juga Islam, itu ada beberapa yang memiliki ikatan seperti itu. Tapi ikatan ini nggak komprehensif. Ikatan ini tuh nggak menyeluruh. Maksudnya gimana? Ya, ikatan ini hanya sebatas aktivitas peribadahan saja, peribadahan ritual saja. Dia nggak berdampak dengan kehidupan, peraturan-peraturan dalam kehidupan secara kumulatif, secara komprehensif, secara menyeluruh. Gitu ya. Jadi ikatan kerohanian hanya ada ketika dia yang mendekatkan diri pada Tuhan. Mendekatkan diri pada misalnya kalau Islam dia pada Allah Subhanahu wa taala, kalau yang dari yang lain agama-agama yang lain ya dengan ibadah-ibadah mereka, dengan dewa-dewa mereka, ya dengan tuhan-tuhan mereka gitu. Ini juga ikatan yang tidak mampu mengikat manusia. Kenapa? Karena setiap agama, karena ikatan ini tuh enggak kumulatif aturan-aturannya.
ikatan-ikatan, bukan simulatif, nggak komprehensif maksudnya, nggak komprehensif aturan-aturannya, nggak menyeluruh tentang aturan-aturan hidup, dia hanya sebatas tentang aspek kerohaniannya saja, aspek bahwa dia itu sebagai makhluk dan ada al-khaliq gitu. Seperti itu. Nah, mana ikatan yang mampu membuat manusia itu bersatu? Mana yang ikatan itu mampu membuat manusia itu hidup dengan aturan yang khas? Mana ikatan yang mampu menelurkan aturan-aturan hidup? Di antara empat ikatan itu ternyata tidak ada sama sekali yang cocok atau yang pas untuk dijadikan sebagai ikatan untuk menyatukan manusia. Ya. Yang terakhir adalah yang kelima, dan ini yang akan kita bahas panjang dan lebar, ya, bahwa satu ikatan yang terakhir adalah ikatan akidah atau ikatan mabda atau ideologi disebutnya. Ideologi ada mabda yang dasarnya adalah akidah. Apa itu mabda? Apa itu tadi ideologi, ya, mabda atau ideologi? Mabda itu tentang bahasa Arab, ya. Di bahasa Indonesia-innya kurang lebih kayak ideologi lah, yang mendasari gitu. Yang mendasari sesuatu, ideologi. Mabda itu yaitu bahasa Arabnya. Apa itu mabda? Mabda itu adalah akidah aqliyah yan basiku anha nizam, atau akidah yang dia lahir dengan proses proses berpikir aqliyah. Akidah yang lahir dari proses berpikir, akidah aqliyah yan basiku anha nizam, yang dari akidah itu, dari proses berpikir itu muncul aturan-aturan hidup. Yan basiku anha nizam, dari sana muncul aturan. Dan akidah nggak cuman, atau ideologi nggak cuman Islam doang. aturan akidah yang terjadi, yang ada di dalam dunia ini, adalah nggak cuma Islam doang. Ada beberapa akidah atau ikatan ideologi ini yang mengikat manusia satu dengan yang lainnya dan memunculkan aturan yang itu komprehensif, aturannya menyeluruh. Kita belum bahas tentang apakah sahih atau khata atau benar atau salah ikatan itu, atau ideologi ini benar atau salah. Yang baru kita bahas adalah sampai ke bahwa manusia itu akan bangkit, ya, ketika dia terikat dengan ikatan ideologi, ikatan yang lahir dari akidah aqliyah. Ada apa aja di sini sebutkan setaki bahwa ikatan ideologi atau mabda itu ada tiga macam. Ya. Kecepatan nggak, Kang Hanif? Tidak. Nggak, ya? Nah, cukup, ya. Ya, lanjutkan berarti. Bahwa yang pertama, ada ikatan atau ideologi, ya, ikatan ideologinya tidak ini adalah kapitalisme. Ada ikatan sosialisme dan ada ikatan Islam. Ya, ada kapitalisme, ada sosialisme, ada Islam. Ketiga ikatan ini, ketiga ideologi ini mampu untuk menelurkan peraturan-peraturan hidup. Gitu. Kapitalisme, kenapa disebut kapitalisme? Ya, karena yang paling terlihat, ya, aktivitasnya adalah aktivitas kapital gitu. Aktivitas para pemodal. Nanti kita bahas satu-satu bagaimana pandangannya tentang masyarakat, bagaimana pandangannya tentang aturan, bagaimana pandangannya tentang munculnya aturan, tujuannya, maksudnya apa di situ. Gitu. Kalau ikatan yang tadi kita bahas sebelumnya, empat ikatan tadi, itu nggak membahas tentang ini sama sekali. Tentang masyarakat kah? Tentang tujuan hidup kah? Nggak membahas sama sekali. Tapi kalau misalkan di ideologi, semua dibahas. Dari awal. Dari mana manusia, mau kemana manusia, mau ngapain di manusia, dan setelah mati mau ngapain, mau kemana lagi. Nah, ikatan, tiga ikatan ini tuh punya jawaban. Kapitalisme, sosialisme, dan Islam punya jawaban. Tapi kita nggak mengatakan setiap ideologi pasti benar. Ada ideologi yang bangkitnya itu adalah bangkit yang semu, gitu, yang bangkitnya ya bangkit menzolimi, gitu. Bangkit tapi menzolimi.
ada yang bangkit tapi mensejahterakan. Itu kita sama-sama tahu ya, jawabannya adalah bangkit mensejahterakan adalah Islam. Tadi kita sudah bahas tentang mabda, bahwa mabda adalah akidah akliyah yang melahirkan peraturan. Dan apa itu akidah? Kita ke akidah sekarang. Kalau tadi ke mabda, mabda adalah akidah yang melahirkan peraturan. Kemudian kita sekarang ke akidah. Karena akidah nggak cuma Islam ternyata. Akidah itu nggak cuma Islam. Yang tadi saya sampaikan, akidah itu bisa akidahnya Islam, bisa akidahnya sekuler. Atau nggak percaya Tuhan juga sama, kan ada akidah yang nggak percaya Tuhan. Apa itu akidah? Akidah adalah fikrotun kulliyatun anil kauni wal insani wal haya. Akidah itu adalah fikrotun kulliyatun, pemikiran menyeluruh. Pemikiran menyeluruh tentang apa? Anil kauni, tentang alam semesta. Wal insani, tentang manusia. Wal haya, dan kehidupan. Itu akidah. Kenapa dikatakan di sini tuh pemikiran menyeluruh? Karena harus sudah selesai tentang ini dulu nih. Pemikiran menyeluruh tentang apa? Tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan. Bahwa alam semesta dikatakan kaun, bukan al-alam ya. Kemarin saya dapat dari guru saya juga bahwa di dalam kitab ini saya takim untuk mengatakan alam semesta dengan al-kaun. Sesuatu atau kalimat yang pas daripada ditulikan di sini al-alam. Kalau al-alam, semua alam. Gitu. Alam gaib, mau alam apa. Gitu. Kalau al-kaun, itu sesuatu alam semesta yang bisa kita indera. Ya, gitu ya. Kalau yang nggak bisa kita indera, kita nggak bisa memikirkan itu. Karena perintah. Definisi di sini adalah pemikiran menyeluruh. Itu proses berpikir berarti kan. Pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan hidup. Tapi, gitu ya, ketika kita mengatakan pemikiran, maka cara berpikir itu ada levelannya. Dan enggak semua levelan mampu menyelesaikan problem ini, mampu menyelesaikan pemikiran menyeluruh ini. Ada pemikiran yang dangkal, ada pemikiran yang mendalam ya, kedua mendalam, yang ketiga adalah pemikiran yang cemerlang. Dangkal, mendalam, cemerlang. Kalau pemikiran yang dangkal itu contohnya kayak gimana? Pemikiran yang dangkal itu kayak misalkan kita melihat motor. Kita lihat motor ya udah selewat aja. Oh itu motor, selesai. Itu berpikir dangkal. Nanti kita kaitkan dengan ini maksudnya. Ada berpikir mendalam. Berpikir mendalam itu contohnya adalah ketika dia melihat motor, maka dia akan lihat secara detail itu motor. Warna bannya, velgnya apa, mereknya apa, cc-nya berapa, gitu ya. Itu berpikir mendalam, dia detail melihat motor. Ada lagi berpikir mustamir atau cemerlang. Dia akan berpikir lebih dari itu. Dia akan berpikir ini motor dibuat dari mana, itu mendalam masih. Kemudian dari siapa, untuk apa, gitu ya. Nanti mau abis ini mau kemana ini motor, kira-kira kecepatannya berapa. Terus mendalam dan dikaitkan langsung dengan proses siapa yang bikin. Siapa yang menciptakan. Kenapa bisa menciptakan terus detail banget, lebih detail lagi daripada yang mendalam. Itu nggak selewatan. Untuk apa itu motor diciptakan. Sama kayak misalkan seperti itu. Ketika kita memikirkan alam semesta, manusia, dan hidup, ketika orang yang berpikir dangkal, ya, orang yang berpikir dangkal nih, maka dia pikirnya cuma, oh ya udah hidup-hidup aja, santai aja hidup. Gitu kan, ngalir aja kayak air. Kita nggak usah mikirin lagi buat apa manusia hidup, gitu. Kenapa kita hidup, kok saya ada di sini, kok saya hidup, kok saya bisa ngelihat, kok saya tidur, kok ada siang, kok ada malam. Nggak mikir sama sekali. Tapi kalau yang berpikir mendalam, dia akan teliti. Mendalam ya, mendalam itu akan teliti. Gunung itu di dalamnya ada apa aja. Gunung itu bisa menghasilkan apa aja. Atau bagaimana cara membuat pesawat. Itu berpikir mendalam. Bagaimana pesawat kok bisa terbang. Itu berpikir mendalam. Nah, alam semesta. Atau tentang badannya dia, tentang manusia.
ya, tentang al-insan. Mata itu bisa berkedip, karena kalau nggak kedip mata akan kering, kan akan nggak fitrah, nggak sesuai dengan mata. Mata itu harus berair terus, atau telinga itu harus lentur kalau misalkan keras, bagaimana nantinya itu berpikir mendalam. Ada juga berpikir cemerlang. Selain berpikir mendalam, ya, berpikir cemerlang itu juga lebih jauh lagi dari itu, tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan. Bahwa dia itu ada, kenapa? Saya kok ada di dunia? Saya kok hidup, gitu? Saya kok bisa bernafas? Saya kok bisa melihat, dan seterusnya. Dan itu berpikir cemerlang. Dari mana saya? Sampai ke pemikiran bahwa saya pasti ada yang menciptakan. Bahwa saya pasti enggak ujuk-ujuk, gitu. Bahwa saya pasti ada di dunia karena satu misi, karena satu tujuan. Handphone aja, gitu ya, yang murah harganya, itu ada tujuannya. Ya bisa WhatsApp lah, bisa Zoom lah, bisa streaming YouTube seperti saat ini. Itu yang murah, handphone, yang sederhana. Punya tujuan. Lah kita merasa bahwa kita nggak punya tujuan hidup. Yang luar biasa mahal manusia itu, ya. Hidup itu mahal. Kita nggak bisa tukar apapun dengan kehidupan. Orang sekaya-kayanya orang kaya, kalau udah sekarat, gitu ya, nggak bisa dia beli kehidupan. Gitu, bentar ya, Kang. Ya. Asal jangan minum, kan. Sabar, kan. Sebenarnya kebanyakan dia, nih. Ya, silakan dilanjutkan. Jadi sekaya-kayanya orang kaya, gitu ya. Siapa yang paling kaya di dunia saat ini? Saya nggak tahu. Mungkin ya yang punya Google, mungkin ya. Dia nggak bakal bisa beli kehidupan. Atau waktu. Tadi saya nonton kultumnya Quraish Shihab. Ilmu itu bisa kita lihat ulang. Ilmu kita bisa kita dapatkan. Misalkan sekarang nih, bisa aja teman-teman yang nonton hari ini tuh, yang nonton Hikmah Channel sekarang nih, bukan di jam yang sama saat saya berbicara. Bisa aja besokannya, atau lusa, atau hari Ahad, atau dua bulan setelahnya. Itu bisa. Kita bisa ngulang itu. Tapi waktu sama sekali nggak bisa kita ulang. Kesempatan atau umur itu sama sekali kita nggak bisa ulang. Nggak ada orang yang bisa mengulang waktu. Itu muncul dari pertanyaan sahabat Nabi saat itu. Sahabat Nabi itu nanya, ya Rasul, kok bulan makin lama makin besar, terus makin lama makin kecil lagi, lama-lama makin hilang lagi. Kan kalau bulan hilal yang kemarin kita sudah ru'yatul hilal, ya, bulan itu awalnya kecil, kemudian membesar sampai tanggal 15 itu sempurna, bulan purnama. Kemudian itu setelah bulan purnama itu lama-lama ngecil lagi sampai hilang bulan. Kenapa seperti itu, gitu ya? Dia langsung Al-Quran jawab pada surat Al-Baqarah ayat 100-an. Yas'alunaka 'anil mahillah. Al-Quran itu jawabnya enggak kena, karena bumi dan bulan jauh, karena matahari dan bulan jauh. Jawabnya enggak gitu. Al-Quran menjawabnya dengan edukasi, ya, tentang kehidupan, bahwa bulan itu berjalan dengan waktu. Bulan itu berjalan dengan waktu, bahwa itu menunjukkan bahwa manusia pasti ada masa akhirnya, manusia pasti ada masa selesainya, masa hilangnya. Sama kayak dulu kita kecil, makin besar, sampai dewasa, kemudian tua dan selesai, hilang. Sama kayak bulan. Nah, manfaatkanlah waktu, karena waktu nggak sama sekali bisa kita ulang. Bahkan sedetik pun kita nggak bisa mengulang waktu kita. Dari situ kita mampu menyelesaikan, atau kita mampu berpikir tentang alam semesta, manusia, dan hidup secara cemerlang, atau secara lebih mendalam lagi, bukan mendalam doang, tapi lebih cemerlang dan dikaitkan dengan proses penciptaan semuanya itu, ketiga elemen tadi itu, alam semesta, manusia, dan hidup. Serta hubungannya antara alam semesta, manusia, dan hidup tentang apa yang terjadi sebelum dan sesudah, yang pernah kita bahas.
mungkin itu dulu tentang qiyadah fikriyah fil Islam. Masih banyak banget yang harus kita bahas, masih banyak banget mungkin beberapa pertanyaan dari sahabat Hikmah Channel. Ditahan dulu atau langsung boleh ditanyakan, nanti kita akan bahas di pekan selanjutnya. Kita akan bahas pekan selanjutnya tentang macam-macam ideologi atau macam-macam mabda di dunia ini yang lebih detail lagi, insya Allah. Begitu kira-kira dari saya. Terima kasih Kang Hanif. Ya baik Tan, terima kasih paparannya. Dan mungkin ada beberapa sahabat Hikmah ya yang ini adalah termasuk maklumat baru. Biasanya kalau ada maklumat baru dan paparannya belum begitu panjang, belum begitu detail, biasanya bingung. Nah, iya. Kalau bingung wajar. Guru saya pernah bilang katanya kalau misalkan belajar itu bingung, nah berarti tandanya bentar lagi ngerti. Karena kalau misalkan belajar nggak ada bingung sama sekali, berarti itu ngelos gitu. Ya, berarti ketika bingung, ya. Berarti memang akal kita sedang mencerna. Ya, betul seperti itu. Oke, Tan. Begini, Tan. Tadi kan terkait masalah ikatan gitu. Ada yang kesukuan, kemudian kepentingan, dan seterusnya gitu. Sederhana, Tan. Emangnya kenapa kita itu harus hidup di dalam satu ikatan, Tan? Itu dari dasarnya dulu deh. Kenapa seperti itu? Karena kan nanti akan ada tiga tuh yang walaupun belum dibahas mana yang sahih gitu, tapi kayaknya kita selaku Muslim ya tentunya ideologi Islam begitu. Kenapa kita harus hidup di dalam ikatan itu? Silakan. Ya, simpel aja ya. Jadi kenapa kita penting membahas ini, bahwa manusia setiap episodenya ya yang pernah saya sampaikan bahwa manusia setiap episodenya itu pasti punya tujuan hidup. Ya, pasti punya tujuan hidup. Dan manusia pada dasarnya pengen hidupnya itu, pengen hidupnya sejahtera atau enggak kira-kira? Pengen sejahtera kan? Biasanya tadi. Iya. Pengennya merasakan yang terbaik buat hidup dia. Ya, sejahtera lah, aman, nyaman gitu kan ya. Dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya setiap manusia itu mewujudkan tujuan itu, apakah dengan berkelompok secara sukuisme itu akan memunculkan itu, apakah dengan berkelompok secara nasionalisme itu akan memunculkan itu, atau dengan kepentingan memunculkan itu, memunculkan tujuannya. Kita belum bahas sahih dan itunya sih sebenarnya, tapi yang jelas itu menjadi dasar kenapa manusia itu terikat. Manusia itu kan makhluk sosial, nggak mungkin dia hidup sendiri. Nah, mana ikatan yang mampu untuk menyatukan manusia sesuai dengan fitrah, memuaskan akal dan menenteramkan jiwa, itu maksudnya intinya sih sebenarnya. Gitu Kang Hanif. Oh ya, baik kan. Berarti memang tujuan akhirnya adalah agar adanya kenyamanan gitu di dalam hidup ya. Gitu dan sesuatu itu akan bisa tersusun dan akan tertata rapi kalau misalkan ada aturannya begitu. Dan dari mungkin sedikit gambaran ideologi itu tadi yang saya sampaikan bahwa yang memancarkan peraturan begitu. Dan yang seperti apa yang sahihnya, sahabat Hikmah. Kita nantikan ya kajian-kajian ini dan mudah-mudahan dengan sedikit-sedikit begitu. Seperti istilah pepatah bahasa Sunda gitu di Jawa Barat bahwa cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Jadi sabar. Nanti juga walaupun itu batu yang keras, ini kita terjemahkan nih mungkin di luaran sana yang ada yang bukan dari daerah Jawa Barat. Jadi batu yang keras saja itu ketika terus ditetesin air gitu itu akan membentuk dan bisa pecah atau bisa berlubang begitu. Jadi memang seperti yang pernah juga di hari Ahad kalau tidak salah, memang dalam menuntut ilmu itu memang butuh kesabaran, butuh keikhlasan, dan itu butuh waktu. Jadi sahabat Hikmah, ya mudah-mudahan doakan kami juga agar bisa terus istiqomah menyembahkan wasilah-wasilah dakwah ini. Sehingga ya apa yang sedikit-sedikit kita susun ini, ya pelan-pelan akan membentuk kerangka berpikir kita, sehingga harapannya adalah kita bisa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz, terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ibadah puasa yang sedang kita jalankan ini
bisa sampai akhir ya Tadja. Dan juga tentunya seperti yang diharapkan, Ramadan ini adalah membentuk jiwa-jiwa yang takwa. Terima kasih Tad, mudah-mudahan hari Rabu depan kita bisa hadir kembali. Baik sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kajian 30 menitan pagi ini telah usai, dan pembahasan tentang kepemimpinan berpikir di dalam Islam yang dibahas dari kitab Nizamul Islam yang disampaikan oleh guru kita yaitu Ustaz Abu Hilwa. Mudah-mudahan awal nih pembukaan ini memang untuk sahabat hikmah yang baru mendapatkan maklumat ini mungkin agak sedikit bingung begitu ya. Walaupun ya secara sederhananya adalah tuh kita kan merasa nyaman gitu dengan ya sama suku gitu, ketika ketemu di mana begitu. Misalkan ketemu, contohnya ketika sedang merantau gitu. Misalkan ketemu di mana, oh di Kuningan, atuh tata dan lain sebagainya seperti itu. Tapi akan lebih luas lagi ketika ya ikatan itu adalah diikat oleh ideologi Islam. Jadi dimanapun yang akidahnya sama itu ya itu saudara kita. Nah untuk lebih lengkapnya nanti kita akan sampaikan, guru kita akan sampaikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita doakan semoga guru kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa terus membersamai kita di setiap Rabu paginya. Jadi sahabat hikmah nantikan ya. Dan sahabat hikmah yang terlewat, silakan ditonton videonya dari awal agar maklumatnya nyambung, gitu, tidak terputus, dan khawatirnya akan ada gagal paham kalau misalkan nontonnya atau menyimaknya sepotong-sepotong. Baik sahabat hikmah, mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسي يا الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي الحي